ini sabun colek sama minyak goreng ya hasil inovasi penemuan baru agar mika lampu menguning. Siap. Ya, ini sabunnya ya. Nah, kita kasihkan minyak. Ya. Aduk dulu, Pak. Aduk dulu. Nah. Ya. Nah, ini sebelumnya kita oleskan sampai merata. Dibilas saja sampai merata ya. Ya. Siapapun juga, ini cara sederhana terobosan baru. Banyak cara, minyak rem sama sabun colek. Ketika kesulitan cari minyak rem, bisa minyak goreng ya. Seperti ini. Ya, sama minyak sama sabun colek. Yuk kita gosok dan simak selanjutnya. Nah, jadi kenapa sekarang pakai minyak goreng? Ya, terutama ketika di sana tidak ada minyak rem, bisa dengan pakai minyak goreng ya, dengan sabun colek. Ya, ini hasilnya bisa dibuktikan. Yo, kita gosok aja terus ya, sampai berulang-ulang. Dengan cara ditekan dan bertenaga menggosoknya biar kuningnya dapat ya. Ya, ini sudah ada terbuka ya, yang tadinya menguning. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini karya nyata. Gosok. Ya. Finishing. Ya, gosok pakai lap bersih. Nah. Ya. Sekarang tinggal pakai lap basah, Pak. Ya, sekarang dibasahin dengan kain untuk menyempurnakan pembersihan yang menguning. Nah. Nah, setelah ini kita gosok lagi ya. Ya, kita gosok lagi dengan lap kering. Nah, ya sekarang udah nampak terlihat. Ya. Ya, inilah hasilnya. Ya, bagaimana Pak? Apa hasilnya tadinya bagaimana dan sekarang hasilnya bagaimana, Pak? Ya. Hasilnya ya. Sekarang sudah jauh berbeda. Dan ternyata dengan biaya yang murah, tapi kualitasnya bagus juga nih. Bagaimana hasil? Baik. Baringangkat. Nah inilah hasil inovasi ya. Pak Iman dengan bahan yang sederhana, hasilnya memuaskan. Lampunya jadi cerah kembali. Terima kasih Pak Iman. Salam.